Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel Edi Baim Vlog. Kali ini saya berkunjung di rumahnya Mas siapa? Ava Gitar. Mas Ava Gitar. Nah, ini di Tulungagung satu-satunya menurut saya yang bisa memproduksi gitar. Jadi thank you.
Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel Edi Baim Ngevlog. Kali ini saya berkunjung di rumahnya Mas siapa? Ava Gitar. Mas Ava Gitar. Nah, ini di Tulungagung satu-satunya menurut saya yang bisa memproduksi gitar. Jadi kita tanya-tanya dulu gimana prosesnya kalau mau pengen pesan gitar di tempatnya Mas ini. Mungkin Mas bisa dijelaskan gimana kalau ada customer yang pengen pesan gitar ke sampean. Kalau dibilang satu-satunya mungkin bukan. Bukan ya. Iya. Kita cuma iseng-iseng berhadiah bikin-bikin. Kalau untuk masalah pemesanan kita sistemnya custom order. Jadi kita custom shop bukan toko. Kalau toko barang sudah tersedia ready dan tidak bisa katakan kita ingin pesan gitar yang model seperti ini, di mixing kayunya pakai ini, kita milih speknya. Cuma kalau di toko ya apa adanya itu. Tapi sini mau model seperti apa, mau custom seperti apa, bahannya apa, kita siap insya Allah. Ya cuman kerugiannya belum ada stok di sini karena setelah jadi diambil, setelah jadi dikirim. Dan kalau untuk masalah suara mungkin ada beberapa nanti yang saya kirimkan ke masnya videonya untuk sampel soalnya aja. Berarti ini hanya menerima pesanan. Nah, jadi menentukan budget kamu berapa, pengen buat gitar model seperti apa, itu bisa melayani Mas. Bisa, insya Allah. Saya misalkan saya punya dana 1 juta Mas, pengen gitar yang suaranya gini, bentuknya begini, nanti yang make anak cewek kan beda jarinya sama cowok ya biasanya ya. Beda. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Langsung aja datang ke tempatnya Mas ini di Jepun, alamatnya Mas. Ya, Jepun, Tulungagung Kota. Mungkin bisa dikasih tahu ancer-ancer Mas biar paling tahu. Paling enak itu lewat perempatan Jepun, itu nanti ke selatan. Setelah ada pertigaan pertama, itu nanti ke kiri, utara STM Sore ke kiri. Ke kiri sekitar 5 rumah nanti tanya atau masuk ke utara, setelah rumah kelima itu masuk ke utara sudah ketemu. Ketemu atau tanya rumahnya Mas siapa gitu? Satria, servis gitar. Rumahnya Mas Satria, servis gitar ya. Mungkin ada masukan yang perlu disampaikan ke penonton Mas ini? Kalau untuk masukan sih arek-arek Tulungagung terutama yang suka main-main musik ya, gitu terutama gimana pengennya. Susah karena saya juga untuk masalah musik kan masih junior juga ya. Cuman untuk pengalaman selama ini Tulungagung itu beda sama daerah lain. Potensi di sini banyak untuk pemusiknya. Cuman untuk masalah spek alat musik mereka masih awam. Mereka taunya gitar itu ya Yamaha, Cort, Taylor. Tapi mereka enggak tahu itu ori, custom, apa bukan. Replika itu belum bisa membedakan. Yang penting tulisannya itu ya sudah. Makanya sekarang harga gitar itu katakanlah di toko itu rusak. Nah itu kan sedikit prihatin juga kan. Sekarang minta harga gitar katakanlah 200.000 udah minta dryer yang bijian. Terus fretnya minta baja. Itu kan impossible kan. Juga prihatin sama teman-teman juga yang toko gitar itu sekarang putar otaknya itu kasihan. Kasihan. Ibarat keuntungan mungkin min atau bahkan tidak untung sama sekali. Bisa min, bisa juga istilahnya Pak Po. Iya. Untuk masalah itu kadang bisa juga putar otak untuk jual barang ini agar bisa menutupi kekurangannya ini. Jadi intinya kalau ingin alat instrumen yang enak untuk dimainkan, apalagi ingin gitar seperti orinya dengan budget yang lebih murah itu bisa positif. Melayani. Iya, cuman kalau untuk masalah anak-anak itu kan sekarang standarnya tinggi-tinggi, minta barang yang hampir sama persis dengan yang ori, dari material, suara, finishing dan segala macam. Cuman minta harga yang jauh terpaut di bawahnya. Nah, itu yang mustahil. Artinya pengen barang bagus tapi budget minim. Iya. Jadi kembali lagi tidak belum mengerti akan speknya. Memang untuk gitar konvensional untuk main-main, untuk bukan untuk yang belajar yang sungguh-sungguh itu ya sudahlah, cukup untuk spek yang katakanlah playability yang seperti itu. Kalau nanti ada keras di tangan, terus suaranya kurang incun ya sudah, memang itu
sesuai dengan budget kalian gitu maksudnya. Cuman kalau ingin gitar yang oke, di suara enak, di sound card enak, soundnya di telinga juga enak, di tangan enak, itu pasti harus ada budget yang dikeluarkan lebih, lebih mahal dikit lah. Yang penting kan hobi tersalurkan dengan maksimal. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mas ini apa? Oh, bahan-bahannya. Bahan. Oh. Untuk dari bahan kita sekarang yang ready. Ini mahoni merah. Red mahogany. Ini bukan spek A, ini cuma ya enggak bagus-bagus banget, yang bagus-bagus sudah terjual semua. Ini ada sisa di sini. Contohnya produksi di sini itu mahoninya seperti ini. Contohnya bahannya ya, seperti ini. Untuk kalau soal harga, kalau bahannya ini gimana Mas? Kita beda, membedakan harga juga ya? Beda. Kita memang ada promo Mas, karena di sini untuk kayu lokal, untuk bukan kayu lokal sih, mahoni bukan kayu lokal. Cuman di sini kayu mahoni melimpah. Kayu mahoni merah khususnya. Kita lagi ada promo untuk gitar full solid itu, kita untuk tahun ini mungkin tahun sampai 2020. Iya, sampai 2021 awal. Itu kita lagi ada promo sekitar untuk solid bisa bikin yang paling besar itu jumbo sekitar 1.500.000. Itu untuk aksesoris kelasnya mid range. Mid range untuk mahoni, tapi nanti kalau mau pakai backset rosewood, terus topnya spruce, sitka, dirondak atau red spruce itu bisa. Cuman harganya sedikit lebih jauh di atasnya. Pasti kalian yang musiknya agak dalam ilmunya pasti paham dengan kata-kata Mas ini. Terus ini Mas, apa? Rangka. Oh ya. Untuk rangka kita masih pakai expressing tradisional. Ada juga yang expressing hybrid. Rangkanya kan beda Mas ini ya. Iya. Bedanya apa Mas ini? Rangkanya ini sama yang satu nih. Rangkanya sudah ada skalanya semua. Jadi ini suara diatur di sini. Enggak asal-asalan, cuma ada rangka silang. Ini kalau kalian nyebutnya rangka silang, saya nyebutnya expressing. Umumnya biasanya kan menyebutnya rangka silang. Ya, tapi aslinya pengaruh juga Mas. Pengaruh sekali ini. Nah, bentuknya kayak ini loh. Nah, bentuk kayak ini pengaruh di suara ini Mas. Ya. Itu kalau belakang untuk pantulan, tapi kalau yang ini ibarat ini layangan gapangan ya pengaruh. Ini soundboardnya, ini ada bass bar, ada treble bar, ada bridge plate-nya di sini. Terus ada skalanya semua, expressing-nya. Jadi ini ngatur suara. Kalau makin tebal itu suara juga nggak bagus juga. Jadi kita harus pas semua, balance. Jadi seperti itu loh rumitnya buat alat musik yang enak di telinga. Salah-salahan. Terus ini sama ini beda lagi Mas Yo. Beda. Kalau ini ada ukuran 4, ya 3 kan beda. Ini yang grand auditorium lebih besar, ukuran standar 4/4. Kalau ini hampir 3/4 tapi enggak 3/4 banget. Ini diadopsi dari teknologinya Taylor, Taylor GS ini. Body ukuran Grand Symphony yang diperkecil, jadi bukan 3/4 juga bukan 4/4, jadi diantaranya itu, di tengah-tengahnya itu. Kalau 3/4 kan seperti itu, agak lebih kecil. Itu 3/4 ini agak lebih besar sedikit. Jadi ini intinya, kalau body seperti ini suara tetap seperti gitar 4/4, cuman untuk dibawa kemana-mana karena lebih kecil, lebih compact lah dibawa kemana-mana, mau jalan-jalan ke pantai kemana, lebih simpel. Cocok lah, kan kebanyakan kalau yang main-main di kafe Tulungagung itu biasanya kan gitarnya ya kurang layak lah mungkin. Ya. Ya itu bisa kamu agak menabung dikit. Nanti bisa pesan ke Mas ini biar waktu manggung itu gitarmu juga memberikan daya tarik tersendiri bagi penonton. Kan ya kebanyakan orang Tulungagung kan pasti suka musik, kan pasti tahu gitare. Ya. Gitare cuma lihat aja kan pasti tahu gitu. Dan ini bisa memproduksi apa aja Mas? Gitar tabung, terus gitar akustik, elektrik, ukulele. Akustik, elektrik bisa, ukulele, caco bisa. Itu yang buat keroncong, terus kajon, drum akustik bisa. Macam-macam. Kalau untuk carpenternya sendiri, tukang kayunya itu bisa bikin rak gitar, meja dan segala macam juga bisa. Cuman kalau untuk gitar kita memang khusus bikin sementara ini yang solid, jadi kayu, solid. Bukan triplet.
Untuk triplek sih bisa pesan, cuman nggak terlalu bisa kita layani, karena kalau memang nanti apa namanya kita bikin yang triplek itu cuma pas ada promo aja. Jadi waktu-waktu tertentu, nggak setiap saat bikin yang triplek. Misalkan ada yang mau pesan, itu yang paling murah berapa mas? Paling murah? Paling murah kita ada di budget suaranya wis penak itu paling murah. 600.000 udah enak. Body ukuran ini, ukuran GS Mini, skala 23,7 inci. Tapi materialnya masih laminate semua, masih triplek. Kayak yang tadi ya, dibuka. Yang di depan. Oh. Ya, yang dibuka fingerboardnya tadi. Yang di video sebelum ini tadi tak ada, bisa di putar ulang lah. Mungkin ada lagi yang disampaikan mas, cukup? Kalau untuk yang disampaikan apa ya mas? Ya pesannya buat ini aja lah, untuk teman-teman itu sedikit menghargai alat musik lah. Jadi intinya alat musik. Apalagi musik yang, apalagi gitar yang untuk cari uang lah ibaratnya ya. Untuk manggung ke kafe. Ya intinya alat musik itu janganlah dihargai semurah itu. Seni itu mahal. Kasihan kalau memang seni akhirnya amburadul karena apa namanya gitar yang disalahpahamkan. Intinya di media sosial itu kan banyak yang salah paham tentang gitar. 100.000 dapat gitar apa itu namanya? Intinya iseng-iseng berhadiah. Iya. Jebak kan. 100.000 kalau dapat gitarnya kurang enak ya, jangan nanti posting lagi apa namanya curhat di Facebook, dapat gitar ya gini orangnya gini, saya diblokir di WA ya. Itulah kalau memang dapat gitar murah ya, ya seperti itu kualitasnya. Enggak komplain lagi. 100.000 biasanya anu mas, saya tahu itu biasanya lecet-lecet terus dikasih apa itu namanya pensil di tali karet. Nah, iya. Itu mungkin 100.000 bisa, itu katakanlah gitar sayur lah. Jadi, memang kalau bagi saya itu memang buat pelengkap aja di toko biar displaynya lebih kayak lebih kan, macam-macam ya full banyak. Cuman kalau yang gitar yang enak buat main itu kisaran harga ya kalau di toko musik sekarang itu pasti di atas 600.000. Di atas 600.000. Total produksinya sekian. Jadi maksudnya mas itu menghargai seni adalah jika kamu ingin membeli gitar itu ya pengen bagus, harga ya juga menyesuaikan. Terus nanti ya kenapa kok masih bilang begitu ya, biar pengrajin gitar, penjual alat musik itu kedepannya bisa semakin maju, ya, semakin berkembang. Juga kamu pun untuk bermain musik suaranya juga bisa enak. Kan kalau gitar tidak suara tidak enak kan pasti harganya pun ya murah lah, pasti tahu sendiri aman semuanya. Iya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Nanti jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan kalau ingin order atau ingin tanya-tanya, ingin pesan bisa cek di kolom deskripsi. Nanti nomornya mas ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.